Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Shana Samad TV. Yeah. Okay guys, apa semua? Semua okay? Selamat? Selamat semua eh? Bagus, cantik. Untuk konten minggu ini, Mamu nak buat food kritik apa pula kali ni? So, aku agak pening. Semua pun aku dah buat dah. So, sekarang ni cuba kita fikir apa kita buat. Tengah-tengah hari, petang lah ni, 3 lebih lah ni. Kalau petang-petang macam ni, kalau kena sup-sup pun syadu juga kan. Kalau kat Penang ada macam Suk Amit kan. Suk Amit kat depan hotel apa nama Sri Malaysia sebelah Soho. Penuh tu. Nak dengan roti pula. Kalau kat KL kat mana? Tak tahulah mamak ni ke. Melayu punya suka. Tak tahulah bagi hampa-hampa suka makan dengan nasi ke suka makan dengan roti. Kalau mamu lah kan. Dah nama pun mamu. Mestilah makan dengan roti. Tapi roti menggali lah. Tahu roti menggali? Roti besar tu. Roti ada kepala roti tu. Tapi kalau dekat KL ni mana nak cari roti macam tu? Agak susah juga. Kalau macam tu, memandangkan tekak dan selera dan nafsu serakah mamu ni ingin makan sup. Jadi, sekarang ni kita akan cari sup yang sempoi di Kuala Lumpur untuk kita melantak petang ini. 3, 2, 1, askar, let's go! Malah ni! Ada tujuh, jalan. Pagi dapat kasut ke? Okey, sebelum kita mula, ni Mamu nak tanya dekat hampa, dah minum belum minum lagi teh tarik Mamu Legacy? Ha? Teh tarik bunyi kereta nak. Ha, dah betul. Teh tarik bawah, kopi atas. Nak kurus, makan banyak tak apa. Cari Mamu Legacy. Mamu Legacy boleh settle dekat hampa. Harga RM59. Ya, duk dah 15 setik. Cantik, setik. Lah bengong. 15 setik. Secit ke secit? Tak payah macam mana pun. Yang penting cover 15 hari ya, Mbak. Mbak, 15 hari kalau rasa nak lagi cepat minum double. Yang tu 7 hari ya. Okey, guys. Sebelum tu, apa-apa pun kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, Mat, depan Mamu sekarang ni ada 3 sup. Ya, sup yang sempoi kita ada. Okey, kita bagi aku yang ni Mamu rasa sup yang paling okey lah di Kuala Lumpur. Okey lah. Okey, sorry lah budak-budak KL jangan marah Mamu. Okey, sebab sup yang sedap hanya di Pulau Pinang. Bagi Mamu lah. Okey, jangan marah. Jangan pukul Mamu. Jangan masuk dalam tu. Jangan pijak telefon nombor. Sabar. Yang penting like, share, subscribe. Cantik. Okey, apa yang hampa kena buat sekarang ni? Apa-apa kena buat pula? Apa Mamu nak beritahu dekat hampa? Ada 3 restoran di sini. Okey, yang pertama, restoran Sururi. Aku tak tahu eja dia betul ke tak betul, tapi dekat dia punya signboard tu tulis restoran. Restoran Sururi. Okey, semua daging ah, Askar? Semua daging. Okey. So, daging di sini ada daging pula. Harga untuk satu mangkuk besar macam ni, mai 8 ketui ya. RM8 ambil dapat mini yang boleh makan 2 orang, 3 orang boleh makan. Tak masalah. Kalau naga, hang seorang boleh habis dah. Okey. So, harga dia RM8. Restoran nombor 2, Pon Melayu. Okey, yang ni restoran Melayu. Okey. Ini pun restoran Melayu. Okey, restoran ni nama dia ONR dekat Taman Melawati. Betul, dekat Melawati. Harga dia murah sikit, Mat. Yang ni RM6 dia. RM6 sahaja. Okey. Melayu. Okey, Melayu punya. Okey, nombor 3. Kita ada yang ni, mamak punya. Han tengok color mamak. Han tengok satu macam ya, berempah elok tengok tepi tu. Sampai ke dinding tu. Kau panggil. Harga dia mahal sikit. Yang ni adalah restoran Husin di Setapak. Harga dia RM9. RM9. Okey. Untuk Mamu. Mamu cerita pula. Ada hampa suka makan dengan roti bakar. Ada yang tak bakar tapi yang ni nak buat macam mana kan? Tak apa-apa nak bakar pun jadilah, layanlah orang kata nah. Roti dia
Tapi yang ni je yang mampu dapat, iaitu roti Gardenia. Tapi kalau hampa dapat roti yang ketui tu, yang buku, orang panggil roti menggali, yang tu sempoi. Tambah pula kena panas-panas pula kan. Fuh, koyak berasap, koyak berasap, koyak pi, koyak pi. Wah, itu kita nak. So, kita akan rasa yang macam biasa dulu. Kita mula dengan belah kiri lah dulu. Okey, kita try yang belah kiri dulu. Iaitu restoran Sururi. Ah, Sururi nama dia. Okey, dengan harga RM7. Eh, silap, 8 ketui. Okey, kita letak ni tepi. Kita pakai ni lah mangkuk kecil kan lah. Sebab dia bagi dekat ni tau. Dia ada bagi bawang goreng dia sikit. Lepas tu dia ada bagi macam cili dia. Aku rasa dia bagi up sikit rasa dia kot. Tak apalah, kita buka api dah. Terbang. Malah ni. Ada tujuh. Jalan, jalan, jalan. Pagi dapat kasut je. Right. Mari kita ambil dulu. Yang ni. Ah. Oh, sekejap aku lupa. Sururi UNR Husin Lampoyan. Okey. Kita rasa. Nampak? Mat. Dia bagi banyak daging dia. Tetes tu. Daging nampak tak? Oh, semen. Oh, semen. Koyak. Koyak jadi. Koyak jadi. Kita angkat sikit. Kita ambil. Meleleh liuk aku. Tolak sikit. Okey, kita tengok dekat sini memang agak berlemak lah cerita dia. Dan nama pun sup. Okey. Tak boleh lampau expect lebih sangat. Memanglah dia ni makanan yang tak apa nak sihat sangat. Okey. Kita rasa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa. Okey. Hangat lah. Boleh buka balik aircon, please. Okey. Okey, aku rasa sekali lagi. Aku rasa sekali lagi. Okey. Mat. Sururi. Hang masak dengan kilang lemak ke apa? Ha? Minta maaf lah. Hang tengok tu. Hang tengok lemak dia. Aku rasa aku berdosa gila makan ni. Wey. Dia punya lemak, Mat. Aku tak payah cakap banyak. Aku angkat macam ni. Dia masak dengan lemak tau. Sebab tu... Habis. Ni, aku dah angkat. Aku turun balik. Han tengok dalam ni apa semua. 100% lemak, Mat. 100% lemak. Kalau han angkat dekat sini. Mana sudu, Mat? Sudu lagi satu. Please. Sudu ni bersih aku nak tunjuk dekat hangpa. Macam mana, minta maaf lah. Aku bukannya nak cari salah tapi... Tak sampai hati aku nak makan tu. Dia rasa berdosa dengan badan tu. Berdosa, Mat, dengan badan. Okey, tengok ni sudu bersih lah. Tengok aku celup lah. Aku ambil. Aku ambil. Aku tak buat apa. Aku ambil. Han nak tengok benda tu lemak tak lemak. Han nak tengok benda tu lemak tak lemak. Han buat macam ni je. Ini terlampau, Mat. Ini cari naas namanya. Ni apa ni belakang ni? 100% lemak je, Mat, yang melekat belakang ni, Mat. Lemak. So, penat oh, mamu buat badan oh. Hampa nak suruh aku makan macam ni ke? Tak boleh lah. Janganlah buat meniaga macam ni. Hampa masak dengan lemak macam ni. Memang betul lah masak dengan lemak sebab 100% dalam ni lemak lah. Betul lah daging ada lah seketul dua. Ha, ni daging lah tapi... Kita rasa dulu lah daging. Marah pun tak guna kan. Apalah, hampa nak marah pun marah lah. Dia sedap. Tapi dia punya lemak tu terlampau banyak lah, Mat. Sorry, sorry. Yang ni tak boleh lah. Bagi aku, aku tak boleh accept lah lemak ni yang terlampau ekstrim lemak ni. Okay, guys. Tak apalah. Sebab kan mengatakan memang ada setengah memang masak sup lemak macam ni. So, tak apa. Kita try jugalah dengan roti. Alhamdulillah. So, kita bubung dengan roti lah. Mak, seram. Okay. Jangan tengok lah. Makan terus lah. Right? Sedap tu. Duk bising lemak, lemak, lemak pun dengan roti sedap terus. Inilah Melayu kita. Inilah orang Melayu. Satu lagi. Bising lemak melekat apa arah semua. Bubur tengok dengan ni. Hilang. Ah!
Bagi aku kena dengan roti paling tu lah. Tak faham aku pun nak kena makan dengan nasi. Why? I don't understand. Daging dia lembut. Okay? No doubt kat sini, daging dia memang lembut. Masak elok. Tapi, ada setengah memang masak dengan lemak. Aku pun tak faham nak sebab aku pun tak jarang makan yang masak dengan lemak. Of course. Okay, dekat sini, aku sambung balik. Memang ada setengah masak pakai lemak, which is aku tak tahu sebelum ni. So, memanglah bila kita masak dengan lemak, dia akan jadi lagi lemak, sedap, ngam. Ini yang jadi. Benda yang tak sihat tu lah yang sedap. So, dekat sini, memang sul juga lah sebenarnya. Bila kena dengan roti jadi sul, tambah dua, kuasa dua. Lemak tak lemak ah, entah biar gambar. Di sini aku boleh bagi 4 sur. 4 sur untuk restoran Sururi. Restoran Sururi punya sup daging. Okey, kenapa aku boleh bagi 4 sur? Sebab mungkin benchmark aku agak tinggi untuk sup. Sebab aku tahu sup-sup yang sedap, aku pernah rasa sup-sup yang sedap yang bila makan dia macam spasm kan? Ah, yang tu yang kita nak. Okay, so sekarang ni aku boleh bagi 4 sur. Walaupun dia punya tahap kelemakan dia tu agak menakutkan, tapi sedap dia tu tak menakutkan. Same point. 4 sur untuk restoran Sururi. Sururi pun boleh. Sururi mana? Sururi. 4 sur. Sekarang ni kita ke restoran nombor 2, iaitu restoran ONR di Taman Melawati. Harga dia dalam berapa ringgit yang tadi ya? Alamak, aku lupa dah. Tu RM6. Harga dia RM6. Okey. So, mari kita tengok unboxing susu. Susu pula, sup dah. Dia jenis pakai ni kalau orang panggil daging kotak ah. Betul tak? Daging dah cube. Tapi bagi aku nampak sup dia nampak macam sedap. Nampak macam lezat. Mari kita rasa. Sama juga mama ambil sup daging. Sup daging terletak. Daging jangan banyak sangat. Kita rasa kuah dulu. Sekarang kita akan rasa sup dia macam mana. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sedap lah sup dia. Sup dia rasa wangi kan? Ha. Hantar air mawar. Air mawar. Dia ada bau tu. Ha. Dia ada bau dan dia bila hang makan, dia ada bau wangi tu. Sedap. Alhamdulillah. Very nice. Aku suka sebab dia wangi. Rasa pun wangi. So kalau lepas makan ni, kalau bercakap dengan orang pun orang tak marah lah sebab bau burang mawak. Wangi. Okay. Kena pula roti gadi ni. Memang sedia manis dan tak menyihatkan. I say man. Oh lupa makan daging lah. Sedap lah. Daging dia okey. Taklah lembut sangat. Tapi daging kotak ah. Jujur cakap kan daging kotak ni memang kurang. Sebab daging dia keras. Ngam. Macam daging lama. Ha, itu yang kita tak nak. Sebab daging kotak ni kita consider daging frozen lah kan. Itu ya. Tak lah. Tak lah. Rasa sup ni, dia ala-ala nak rasa macam nak mai belah sup-sup Penang dah. Macam sup-sup mamak utara sikit. Tapi dia kalah dia tang mungkin bau dia tu. Sebab dia ada wangi dia tu. Mamak tak ada bau sangat wangi Penang punya sup. Dia tak ada sangat bau-bau wangi sangat macam tu. Dia kurang rempah dia. Rempah mamak tu lebih sikit. Yang ni dia kurang rempah dia sikit. Tapi dia punya daging yang ni agak kurang daging dia. So bagi aku dekat sini aku boleh bagi 4.2 untuk ONR. 4.2 ONR. Sup sedap, daging kurang. Thank you very much. Marah ni. Anda tunjuk jalan. Pagi dapat kasut ya. Restoran penghabisan. Mana dah nama restoran ni? Steve.
Restoran Husin, berapa harga dia? RM9. Restoran Husin yang terletak di? Setapak. Okey. Restoran Husin yang terletak di setapak dengan harga RM9. Mai, kita tengok apa dalam ni. Mbak. Sama juga, Mat. Jenis daging kotak habis juga orang panggil. Tapi dia punya kuah nak harum. Anak Husin orang panggil ni. Mat, pekat gila. Ho! Ni aku tak tahu nak panggil sup ke, aku tak tahu nak panggil apa sebenarnya. Ni kuah kari ke, kuah dalca sebenarnya. Hang silap buat ke Husin? Adakah sup orang buat macam ni? Tapi tak apa, kita rasa dulu. Jangan selalunya yang pekat-pekat ni sedap. Tapi tak ada lah pekat sampai macam kuah dalca, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi dia nanti ambil yang tak elok. Hai. Betul tak aku cakap? Sup campur dalca. Ni jadi dia. Dalca tu ni. Pedas weh. Husin. Apa hang buat ni? Husin. Tapi sedap Husin. Sabar tak Husin. Pedas-pedas ke? Tapi dia punya ujung sedap pula. Pelik rasa Husin tau. Pelik Husin. Amir. Sup ni sedap tau. Sedap lah. Hang punya kuah ni, kuah sup ni. Sup hang ni, dia sup rempah yang sangat tinggi. Dia dah mai ke arah dalca. Tahu dalca? Dalca aku tak tahu lah nak explain dengan hang kalau tak tahu dalca. Tapi mesti lah hantar mamak. Tapi sempoi. Sempoi. Sebab ini bukan memang kita tahu kebanyakan sup orang kata sup utara betul. Tapi dia memang ada dua, terbahagi kepada dua, sup Melayu dan sup mamak. Ni aku cerita pasal sup mamak. Nah, yang Melayu sebab yang marah aku. Nah, sebab jangan kira marah orang je. Okey. Okey. Sekarang ni aku nak test last. Husin, memang kuah hang sup pekat. Tapi rasa hang unik dan sedap. Okey, aku kena puji dekat hang dekat sini sebab hang berani mencuba dengan kaedah dan cara ni untuk sup daging. Sempoi. Very nice. Cuma Husin boleh tambah di sini, mungkin daging hang tu boleh up sikit lah kot. Sebab hang charge dengan harga RM9. So bagi aku yang hang boleh menggunakan daging yang a bit expensive ataupun bahagian yang lebih lembut, ataupun hang boleh ni. Sumpah aku cakap dekat hang, sup hang akan lagi sempoi. So dekat sini Husin, aku boleh bagi dekat hang 4.5. Sur daripada Mamu, Legacy dan Channel Samad TV. Malah ni. Ada tujuh. Jalan. Pagi dapat kasut dia. Okay guys, alhamdulillah Mamu sekarang dah rasa dah daripada 3 kedai sup, iaitu aku sumpah aku lupa dah nama sup dia. ONR 1, Husin 1 dan juga lagi satu daripada Sururi. Okay. Kejap aku lupa apa-apa aku bagi tadi. Okay, nombor 1. Kau pun tak ingat kan? Tak apa, aku cium. Okey, Mat. Sekarang ni aku dah buat dah selepas aku bincang dengan majlis jemaah tadi. Okey, dah dapat dah pemenang dia. Okey, nombor 1 adalah Husin. Nombor 2 adalah ONR dan nombor 3 jatuh kepada Sururi. Tetapi apa yang aku perhati dekat sini, sup-sup yang ada di Malaysia dan tanah air, aku rasa kita boleh advancekan lagi daripada segi penggunaan daging. Itu saja aku minta. Apa salahnya kalau kita guna daging yang sedikit mahal? Sedikit. Jangan disebabkan kita nak fikir sebab kita punya untung, sup kita dah sedap tapi daging potong. Ibarat hang pakai seluar tak pakai baju. Ibarat hang pakai seluar jeans cantik Zara tak pakai spender. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much for watching Channel Samad TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum. Aku dah silent. Macam mana boleh bunyi lagi? Sumpah aku silent.